Bertemu bersama Sungai Tamak Cina lagi kita. Pagi ini kita ronda-ronda kebun. Tepi kebun, sekitar kebun. Hari ini saya nak share dengan teman-teman serangga. Satu serangga lebah-lebah tengah membuat sarang. Dia punya web lah, perangkap untuk mencari makanan. Belakang itu tak nampak sangat, nanti saya zoom. Mari kita tengok lebah-lebah spider membuat dia punya sarang. Membuat dia punya adalah jaring ini untuk memerangkap serangga. Kita tengok dia macam mana dia buat ni, dengan tekun dia buat dia punya perangkap ni, sarang ni, jaring lah. Tengok itu, oh begitu tekun, ajaib macam mana dia boleh buat dia punya lingkaran perangkap untuk memerangkap serangga yang akan hinggap ataupun melekat dekat dia punya jaring itu, yang dia buat tengah membuat jaring itu. Itu uniknya alam flora fauna serangga jenis spider lebah-lebah. Dia membuat dia punya web tu, spider web ni. Begitu tekun. Kalau kita umpama seperti serangga ataupun semut, dia bekerja bersungguh-sungguh. Inilah serangga mencari makanan untuk kehidupan. Jadi banyak di hutan kita boleh jumpa alam fauna yang menjalani kehidupan. Ini satu daripada dia, lebah-lebah tengah membuat dia punya web dia. Cantik dia punya jaring ni. Umpama radar. Umpama radar lah. Kalau serangga hinggap sana, dia goyang-goyang, memang dia akan makan lah. Jadi makanan dia. Indahnya alam fauna. Oh, dia macam kipas, kipas angin. Ini buat dia punya perangkap macam kipas angin. Pagi cuaca ni, matahari baru mau naik, pancaran panas matahari terserempak dengan seekor lebah-lebah tengah membuat dia punya jaring pukat ni. Kalau serangga kecil dia akan melekat ke situ lah, serangga besar mungkin akan merosakkan jaring ya. Dan dia akan repair balik lah. Dia bekerja bersungguh-sungguh.
saya tahu jenis laba-laba jenis apa ini. Yang macam ketam. Tengok, dia ni dapat makanan tu. Teman-teman, itulah tadi perkongsian saya bersama teman-teman, sempat merakam laba-laba membuat dia punya web sarang, perangkap jaring untuk merangkap serangga. Tadi ada serangga hinggap kat situ yang dia ambil makan. Itu dia kitaran alam semua jadi, keunikan alam fauna, flora dan fauna. Jadi banyak alam flora dan fauna yang kita boleh terokai di kawasan hutan, kebun. Dari serangga kecil sehingga serangga besar. Satu daripada tadi lah, laba-laba. Dia membuat sarang dia dengan tekun, dengan tabah, step by step. Akhirnya tadi dia dapat habuan, tempat makanan serangga untuk serapan pagi ini. Begitu indahnya alam flora dan fauna. Okay, terima kasih menonton Sungai Tabak channel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share Sungai Tabak channel. Jumpa lagi di lain episode.